masih selalu setia di kami, channel YouTube Aji Inspiratif, spesialis mengulas penyebar virus wirausaha yang ada di Pemalang maupun di kota-kota lain, Bre. Nih, lihat nih. Nih, saya sedang makan gemblong bakar, guys. Kamu doyan gak, guys? Doyan. Wah! Sepertinya enak ini, guys. Iya. Ya, coba kita cobain. Ini ada sendoknya, guys, tapi kita makan pakai tangan saja. Udah cuci tangan tadi kan, karena protokol kesehatan harus cuci tangan. Gak ada perlawanan, guys. Gak ada perlawanan. Enak ini. Enak ini. Asli enak. Ini harus diulik ini. Ini harus diulik, guys. Harus diulik ini. Kita akan ke sana. Muncar. Kita akan ke sana, guys. Kita akan melihat sistem bisnis dan lain-lainnya di deketan spesialis ketan bakar Aji Inspiratif. Aji Inspiratif. Yo 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 yo, cuing cuing cuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Aji Inspiratif, channel YouTube terasik yang ada di YouTube, yaitu mengulas tentang bisnis atau wirausaha yang ada di Pemalang maupun di kota-kota lain. Iya, saat ini saya sudah sampai ke warung deketan spesialis ketan bakar yang ada di Pemalang. Ini masih baru nih, makanya ini sangat menarik perhatian saya untuk datang ke sini, yaitu dengan konsep ketan tapi dibakar, atau ada juga gemblong tapi dibakar. Oke, guys, ini masih tergolong baru tapi sudah menarik perhatian orang yang lewat, makanya saya langsung datang ke sini untuk mengulik bisnis ini. Gemblong bakar atau ketan bakar masih jarang sekali untuk di Pemalang. Ada sih di depan swalayan yang legenda ada, tapi ini dikemas lagi menjadi sedikit milenial ya, sedikit menjadi asik karena ada tempat nongkrongnya, ada menu makanan dan minumannya. Makanya di Aji Inspiratif selalu menyuguhkan ide-ide usaha. Nah ini di ketan bakar atau gemblong bakar ini barangkali bisa menjadi ide pilihan Bapak dan Ibu untuk berwirausaha sekaligus menanamkan sebuah bakat dalam berbisnis atau wirausaha. Dari sini kita dapat menjadikan sebuah pilihan, yaitu deketan spesialis ketan bakar menjadi referensi bisnis yang ada di. Oke. Sistemnya dan lain-lainnya. Kita sudah sama pemiliknya, yaitu warung deketan spesialis ketan bakar. Mantap jiwa. Ini menunya, guys. Menunya, guys, nih, murah meriah, all varian hanya Rp8.000. Tersedia juga kopi, jeruk dan teh di sini. Jadi, selain kita beli makanannya, kita juga dapat menikmati di tempat dengan menu minuman, kopi dan lain-lainnya ya, guys. Jadi, asik ini, guys.
guys, buat teman nongkrong sampai malam kayaknya ini. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini kok bisnis ini menggugah saya untuk datang ke sini nih mas, karena dari tampilannya kan milenial banget nih mas, ketan atau gemblong tapi dikemas model kayak buat tongkrongan ya mas, betul mas ini mas? Betul. Lah ini buka sampai jam berapa mas, tutupnya mas? Kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jam 6 pagi? Ya. Allahu Akbar. Faktor bro, bro, faktor banget, faktor banget, mas. Usaha ini deketan ini sudah berjalan berapa lama mas di sini mas? Kita deketan baru ya, baru 5 hari ini. Ah, 5 hari ya mas ya? Ya. Masih baru guys, 5 hari ya. Ini ide ini berasal dari mana mas? Diri sendiri atau terinspirasi dari kota lain atau bagaimana? Atau bagaimana mas? Kita mengembangkan makanan tradisional menjadi makanan inovasi. Oh gitu ya, ya. Kreatif bro, kreatif nih bro. Modal keberanian dan spekulasi mas ya. Iya betul. Sebelum jualan ketan bakar ini kegiatannya apa mas? Apa masih ada kegiatan? Saya sebelum kerja di sini, saya kerja di PT ya sebelumnya. PT. Oh iya 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 iya, mantap jiwa, mantap jiwa. Ini produksi ketannya itu buat sendiri atau yang buat orang lain atau jenengan bagaimana mas? Kita buat sama teman-teman yang bikin ketan sendiri, yang penjualan di sini sendiri. Jadi biar asik melibatkan banyak teman ya mas, biar dapat semua ya mas ya. Tapi untuk penjualannya mas, dalam 5 hari ini perkembangannya grafiknya gimana mas? Alhamdulillah kita grafik naik ya mas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin. Ya 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 ya. Sampai berapa kilo ketan mas dalam 1 hari mas? Untuk usaha 5 hari ini mas di Pemalang. Kita pakainya porsi mas. Oh porsi. Sampai berapa porsi sampai mas? Sampai 40 porsi. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Baru buka 5 hari tapi sudah mencapai titik 40 porsi ya mas ya. Iya. Mantap jiwa mas ini mas. Untuk modal mas, untuk modal. Untuk modal dibuat rata-rata itu untuk satu outlet ini itu sekitar makan biaya berapa mas? Kurang lebih mas. Kita modal ini untuk satu outlet kurang lebih ya hampir 3 lah sama bahan-bahannya. Oh iya, enggak terlalu mahal juga mas ya. Masih relatif kejangkau ya mas ya. Tuh guys, mantap jiwa guys. Informasi yang sangat penting untuk modelnya gak terlalu banyak guys. Yang penting berani ya mas ya. Berani mengambil resiko. Oh iya mantap jiwa. Dengan mas siapa mas? Dengan mas? Jono. Mas Jono, Masya Allah mas Jono bro. Bro mas Jono. Mas Jono orangnya welcome sekali ini bro. Oke mas Jono, mas Jono. Maturno sangat. Ini pesanan saya mas ya. Iya. Mantap jiwa. Nanti kita akan cicipi review di rumah bagaimana rasanya. Kita ketan spesialis. Gimana promonya apa mas? Kita ada promo. Di atas 15.000 dapat undian. Oh iya iya iya. Kali iya, iya. Beruntung dapat power bank dan hadiah yang lainnya berupa voucher makan. Oh tuh guys, ada voucher makan. Pokoknya promonya itu di sini masih pertama buka itu luar biasa guys. Ada hadiah power bank dan lain-lain guys. Nanti bisa dicoba ke sini guys ya, di The Ketan Spesialis Ketan Bakar di depannya perumahan The Premier Balai Agung atau sebelah baratnya pom bensin guys. Pom bensin Kali Gelang, Jalan Raya Gelang itu sebelah timurnya maaf, sebelah timurnya itu ada The Ketan Spesialis Ketan Bakar paling mudah sekali di perempatan SMK Satria Praja Kali Gelang Taman Pemalang. Bisa dicoba ke sini guys. Oke mas, terima kasih mas informasinya. Semoga usahanya selalu sukses, lancar, berkah, dan salam aji inspiratif ya mas ya. Mantap jiwa. Assalamualaikum.